Berita seterusnya, antara keistimewaan Floria Diraja Putrajaya tahun ini ialah penampilan simulasi taman bunga musim sejuk dan musim bunga di Eropah. Selain itu, turut menjadi tarikan utama taman terapi, taman kucing dan taman spa. Untuk berkongsi keunikannya, kita bersama wartawan Syuhada Hashim di sana. Jadi silakan Syuhada. Terima kasih rakan sugas di studio. Saban tahun Floria Diraja Putrajaya membawa kelainan untuk dihidangkan kepada para pengunjung yang datang merasai pengalaman yang berbeza dalam festival bunga. Dan di Floria Putrajaya pada tahun ini, kelainan yang dibawa ialah taman musim sejuk dan juga taman musim bunga yang sebelum ini belum pernah lagi dibuat di sini. Dan untuk memperkatakan dengan lebih lanjut tentang taman-taman ini, bersama saya ialah Encik Haris Embung, pengurus kanan Floria Putrajaya Sdn Bhd. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini, Encik Haris. Jadi Encik Haris, boleh tak ceritakan dengan lebih lanjut tentang taman-taman istimewa ini? Okey, Festival Bunga dan Taman Putrajaya ataupun juga dikenali sebagai Floria Diraja Putrajaya mula mendapat pengiktirafan menggunakan gelaran diraja bermula pada tahun lepas dan diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pada tahun ini, penganjuran Floria Diraja Putrajaya merupakan kali yang ke-8. Bermula kita adakan pada tahun 2007 dan pada tahun ini banyak penambahbaikan dan juga peningkatan di aktiviti-aktiviti yang kita lakukan, seumpamanya macam taman musim sejuk dan taman musim bunga. Jadi taman musim sejuk dan taman bunga ni kita ambil teknologi daripada United Kingdom dan bunga-bunga yang kita bawa tu khusus untuk daripada negara yang mempunyai 4 musim dan bunga yang kita paparkan di sini merupakan bunga yang kemungkinan kita kurang berpeluang pergi kepada luar negara, seumpamanya kita ada bunga tulips, kita ada bunga rose yang agak besar yang khusus kita bawa daripada Kenya dan juga Ecuador. Selain daripada itu juga kita mempunyai taman-taman yang berinovasi tinggi, seumpamanya kita pada tahun ini kita sambung lagi dari segi Taman Diraja. Pada tahun ini kita perkenalkan Taman Diraja Negeri Sembilan, iaitu simulasi konsep seni reka daripada Istana Seri Menanti. Jadi seperti saya dimaklumkan bahawa setiap tahun terdapat tema-tema bunga yang berlainan. Seperti tahun lepas orkid dan tahun ini ialah bunga tahun ini ialah bunga lili. Jadi mungkin apa kenapa dipilih bunga lili pada tahun ini? Dia setiap tahun, saban tahun kita bagi pihak Perbadanan Putrajaya dan juga penganjur, kita cuba nak meningkatkan industri landscape di negara kita, dan setiap tahun kita cuba memperkenalkan bunga tema yang berbeza-beza untuk memberi kesedaran dan juga pendedahan kepada rakyat Malaysia khususnya. Dan pada tahun ini kita pilih bunga lili sebagai bunga tema, yang mana bunga lili ni sebenarnya di negara kita banyak mempunyai spesies bunga lili, tapi kemungkinan kita cuba tunjukkan yang mana bunga sebelum ni tak pernah didedahkan. Jadi ini merupakan satu landasan yang baiklah untuk meningkatkan kesedaran dari segi bunga lili. Kita mempunyai di sini kita mempunyai melebihi daripada 100 spesies secara keseluruhan bunga lili yang dipamerkan. Okey, terima kasih Encik Haris atas penerangan yang begitu terperinci itu. Berbagai jenis bunga yang dipersembahkan di Floria Putrajaya ini, macam-macam jenis, nama saintifik yang Encik Haris sebut tadi pun ada yang kita tak pernah dengar, ada yang kita tidak sebut. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang ini untuk datang ramai-ramai ke Floria Putrajaya sehingga 7 hari bulan Jun ini dan datang bersama dengan keluarga dan juga anak-anak untuk kita mendedahkan mereka kepada semangat cintakan alam sekitar. Saya Syuhada Hashim, kembali ke Pusat Berita RTM di Angkasa. Silakan.